Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, Azrul Orchid. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan rezeki dan umur oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman pecinta anggrek di manapun berada, jangan lupa mendukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempamerkan terlebih dahulu anggrek-anggrek yang koleksian yang memang sudah menjadi pilihan dan akan menjadi anggrek andalan Anda di rumah nantinya kalau misalnya Anda ingin mengoleksinya. Namun ini belum kita keluarkan terlebih dahulu, namun kita akan pamerkan di sini dan siap-siap untuk besok ataupun lusa nanti kita akan promokan lagi teman-teman ya. Nah, jangan sampai telat nanti ya untuk anggrek-anggrek koleksian ini adalah pilihan dan beberapa ide yang memang sungguh luar biasa dan cantik sekali bunganya. Nah, seperti ini. Nah, sebagaimana yang Anda lihat ini sangat cantik-cantik sekali dan ini memang pilihan. Dan untuk harga yang biasanya kalau yang seperti ini, karena memang ini pilihan teman-teman ya, ini di atasnya 400 sampai 500, tapi kali ini kita akan diskon menjadi ini harga resellernya 350-an sampai 450-an ya, tergantung nanti kualitas bunga. Jadi yang membedakan harganya itu adalah kualitas bunganya juga dan juga klaim ya, klaimnya yang mendukung ya, semakin besar mungkin akan semakin mahal karena ini memang khusus di koleksi. Dan biasanya bagi orang yang bagi teman-teman cinta anggrek yang sudah punya lab ataupun sudah punya kebun atau greenhouse biasanya bisa dibuat indukan teman-teman. Nah, yang akan kita promokan untuk malam ini ada Lasianthera Speklu yang disilang dengan Lasianthera PNG. Dan seperti ini contoh daripada Lasianthera Speklu. Warnanya sangat terang sekali, bersinar menyala apalagi berada di bawah terik matahari yang tidak langsung teman-teman ya, karena ini ada di bawah UV dan tidak kehujanan, hanya panasnya yang dianggap cukup memenuhi kebutuhan daripada anggrek itu sendiri. Dari ungu coklat di bagian tanduknya dan putih di bagian pinggirnya mempesona, memberikan kesan yang sangat luar biasa cantiknya untuk anggrek yang satu ini. Nah, untuk yang ini adalah Cetera Teotes teman-teman. Cetera Teotes yang memang memiliki tanduk yang runcing, tanduk yang agak kurus, tapi dia juga memiliki oplen yang rimbun tentunya. Kadang oplennya itu agak kurus teman-teman. Yang ini Rayani Rahmasari yang disilang dengan mutiara teman-teman ya. Dan bagi yang berminat monggo, ini harganya di bawah 400-an, ini 350-an saja teman-teman. Jadi cepet-cepetan karena ini sangat limit sekali. Ini plannya, ini bunganya dan ini contoh plannya. Dan ada dua tangkai bunganya. Nah, ini juga merupakan anggrek yang istimewa yang bisa dikoleksi oleh Anda di rumah sebagai salah satu koleksi andalan. Bunganya sangat cantik, tanduknya merah, di bagian lidah juga merah mendukung merah daripada tanduk yang ada pada anggrek ini.
merah menyala teman-teman ya, di bagian lidahnya hampir ke ungu. Dan jarang sekali warna yang seperti ini. Nah, ini adalah silangan daripada Dendrobium Wahib Mohaimin yang disilang dengan Helix. Wahib Mohaimin Helix, dan jadinya seperti ini, hitam teman-teman ya. Hampir mirip dengan yang namanya Vian ya, namun bentuknya ini berbeda daripada Vian. Vian itu memang hitam dan ini plannya, dan ini salah satu yang hitam ya variannya, karena terkadang itu tidak terlalu hitam seperti ini. Nah, ini adalah silangan dari Nurjannah. Nurjannah Linda Febriana. Nah, seperti ini contoh bunga. Ini lebih ikut ke Nurjannahnya. Ikut lebih ke Nurjannahnya teman-teman ya. Anggreknya luar biasa. Ini hitam ya bagian tanduknya. Ini silangan Heart of Northrop. Silangannya Heart of Northrop. Dan seperti ini contoh bunganya. Kalau di video awal tadi itu ada yang silangan Heart of Northrop dengan besi. Ini yang paling mirip dengan Heart of Northrop-nya. Seperti ini, kalau mau tahu Heart of Northrop ya seperti ini. Nah, ini adalah Candedes. Nah, Candedes bunganya sangat tebal sekali dan memiliki tanduk yang agak lebar, tapi dia keriting teman-teman ya. Dan di bagian lidahnya ada sembur merah yang agak keunguan ya. Dan ini plannya, ini adalah bunganya. Jadi bagi yang berminat monggo dipersilakan, ini sangat murah sekali khusus kali ini. Yang request di bawah harga 500-an dan 400-an. Monggo dipersilakan sebelum ketinggalan, karena anggreknya tidak terlalu banyak untuk hari ini, untuk kali ini teman-teman ya. Insya Allah untuk besok dan lusa, karena banyak yang request untuk yang pot plastik hitam ini, kita nanti juga akan tampilkan yang koleksian-koleksian yang harganya lebih ekonomis. Namun yang ini juga akan lebih ekonomis, yaitu dari harga 300, 350, dan ada yang 400, namun lebih banyak yang 300 dan 350 teman-teman. Bagi yang berminat langsung saja klik nomor WhatsApp yang sudah tersedia di bawah video ini ya. Jangan sampai ketinggalan. Ini silangannya dari Taurinum. Jadi monggo dipersilakan, mungkin hanya itu review anggrek kali ini yang cantik-cantik. Sampai jumpa di season berikutnya. Jangan sampai telat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.